Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedang unboxing ya, unboxing knalpot racing tipe free flow. Ini beli di Purbolinggo ya, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di sana terkenal dengan produknya ya, knalpot bikinan dari Purbolinggo. Nah, ini knalpotnya seperti ini. Ada biru-birunya ya, keren juga warnanya. Nah, kali ini saya akan membagikan tips ya supaya knalpotnya tidak meledak. Tapi kemarin ada yang minta juga supaya dibikinkan video supaya knalpotnya meledak keluar api. Nah, itu kalau di motor-motor sekarang itu malah mudah ya. Jadi nanti di katup aisnya tinggal kita kasih udara yang banyak atau kita lepas. Nanti otomatis saat turun gas nanti akan meledak ya. Oke, kita pasang dulu knalpotnya. Nah, nanti kita akan tunjukkan cara supaya knalpotnya tidak meledak atau nembak di motor fiction ya, ataupun MX atau di tipe-tipe lain yang motor sekarang biasanya ada tipe AIS-nya atau air induction system. Untuk membuat knalpot meledak sebenarnya kita cukup menambah aliran udara ya, yang dari katup AIS ke lubang exhaust atau knalpot, sehingga di situ nanti terjadi pembakaran lagi, timbul ledakan seperti knalpot bocor tapi agak kencang sedikit ya. Kita kencangkan dulu ini bautnya. Untuk fiction ya, letak AIS-nya ada di bawah tangki di sini, jadi harus kita angkat tangkinya biar kelihatan. Nah, ini AIS-nya, ini selangnya sudah saya lepas. Ini kalau dilepas begini dijamin ya suaranya akan meledak, karena ada kebocoran yang menuju exhaust.